Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Bishr Al-Hafiz satu hari berjalan di satu kota, masuk ke ruko-ruko, ke pasar. Dia periksa apa? Toko-toko belum ada yang buka. Toko itu masih pada tutup semua, kecuali satu toko yang buka. Toko yang gampangnya sekarang jual jenang. Ini kejadian di Arab, orang-orang jenang. Jual jenang gampangnya aja. Ketika begitu toko jenang itu buka, saya Bishr Al-Hafiz pegang-pegang jenang, lalu tanya kepada yang jual, ini berapa harganya? Biasanya jenang satu itu 1.000 rupiah. Lalu saya Bishr Al-Hafiz pegang, oh 1.000 rupiah, ya sudah. Monggo kalau mau di apa? Kalau mau dibawa monggo. Kalau ada satu dus, ada yang satu, enggak. Saya cuma pegangin aja, saya tanya berapa. Rupanya ketika waliullah ini pegang jenang itu, ada yang melihat, itu jenang itu dipegang oleh waliullah. Kalau begitu saya kepengen beli, walaupun harganya berapa akan saya beli. Datang kepada apa? Kepada yang jual, itu jenang yang dipegang Syekh Bishr Al-Hafiz tadi mana? Ini. Berapa itu harganya? Oh, nanti dulu nunggu yang beli banyak enggak? Ya, kalau memang yang beli banyak harganya apa? Munda uteke pedagang ini. Nggih. Enggak taunya betul. Datang orang lagi. Jenang yang mestinya 1.000 rupiah itu ada yang berani beli 10.000. Datang orang itu aku mah 20.000, 15.000, 25.000, 30.000. Masya Allah. Cerita saya putus. Di satu tempat ada sejumlah perampok yang tadi malam habis merampok, paginya mau syukuran. Tadi malam berhasil merampok, paginya mau apa? Lho, rampok kok syukuran? Ya syukuran carane rampok. Kalau carane sampean muridnya para habaib, muridnya para kiai, syukuran kita dengan membaca solawat, membaca maulid, membaca nariyah, membaca manakib. Gini apa nggih? Khataman Quran itu syukuran kita. Lah rampok ya dengan caranya apa? Rampok mau beli minuman yang paling jos. Ngutus anak buahnya dibawain uang 100.000 sana. Beli apa? Minuman yang paling jos, yang kalau perlu enggak usah diminum, dibuat kumur-kumur udah mabuk. Ana apa rak sing ngono kuwi mau? Kowe berarti tahu kok ana. Minuman yang kira-kira jangankan kok diminum, dibuat apa? Kumur-kumur sudah teler gini ya. Anak buah ini datang ke pasar bawa uang 100.000, toko masih pada tutup. Satu toko yang ramai. Parani toko yang ramai itu dia mendekat, ada yang 30.000, 35.000, heran dia. Tanya sama orang di situ, ini ada apa, berebut harga apa ini? Itu loh jendang di sebelah sana itu, satu, itu orang pada ingin punya itu. Oh, lah kok harganya segitu, sebegitu besarnya? Iya, karena jendang itu pernah dipegang oleh waliullah Syekh Bishr Al-Hafiz. Oh, Masya Allah. Lah, wali itu apa? Ya maklum. Wong gali kok ya paham. Kalau sudah belajar insya Allah paham. Gini apa ya? Tanya, wali itu apa? Dijawab, wali itu rajulun ata'allaha wa rasulahu fa'akramahu. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan oleh Allah. Dia baru, oh benar kemuliaannya. Barang yang 1.000 dipegang aja orang ada yang berani berapa? 35.000, Masya Allah. Muda mana? 40.000, 45.000. Rampok ini gregeten, 1.000. 1.000 udah enggak ada yang berani. Wah, ambil jenangnya. Tapi ketika jenang masuk di kantong, dia berpikir, teman saya itu nyuruh saya beli minuman biar bisa mabuk. Saya beli jenang. Sopo mabuk mangan jenang iki sopo? Nggih. Iki jenang sopo sih bakal mabuk mangan apa? Tapi gak apa-apa, ini sudah pernah dipegang oleh waliullah. Insya Allah ada berkahnya, dan yang teman-teman saya nanti akan berubah jadi orang-orang baik. Nggih. Tetap dalam hati muncul keraguan lagi, jawab lagi, muncul keraguan lagi, jawab lagi. Sampai kepada teman-temannya ditanya, mana botol minuman? Kamu kita bawain uang 100.000 buat beli minuman yang jos. Saya beli ini. Wah, kamu ini rampok tergoblok di dunia. Disuruh beli minuman yang paling jos biar bisa mabuk, kok malah belinya apa?
Lagi pula ini harganya berapa? Ini 1.000 rupiah, kau beli berapa? 100.000, goblok. Siapa yang akan mabuk dengan makan apa? Lalu kok kamu beli, kenapa? Ceritanya pagi tadi sebelum saya datang, jenang ini dipegang oleh waliullah Syekh Bishr al-Hafi. Loh, siapa wali itu? Dia rajulun atau Allah wa rasulahu fa'akramahu. Rampok itu yang menjelaskan. Temennya bilang hebat betul berkahnya. Sampai kamu rampok bisa dalil. Sampai rampok bisa apa? Hebat betul barokahnya. Apa-apa mau apa wali? Rajulun atau Allah wa rasulahu fa'akramahu. Jos. Lapor ke bosnya. Bos, anak buah kita ini yaknah ini bos. Kita suruh beli minuman, kita bawain harga uang 100.000, malah beli jenang yang 1.000 rupiah, uangnya habis di 100.000. Loh, bosnya tanya, loh, ini kenapa jenang kau beli 100.000? Ini pagi tadi dipegang oleh waliullah Bishr al-Hafi. Lah siapa wali itu? Rajulun atau Allah wa rasulahu fa'akramahu. Wah, ini tenan berkai gede tenan ini. Akhirnya apa kata bosnya? Saya hari ini tolong antarkan sowan ke Syekh Bishr al-Hafi. Saya akan bertobat kepada Allah. Kau anak buahku, terserah kau mau apa. Mau tetap rampok ya monggo, mau ikut bertobat ya monggo. Bos, jangan begitu bos. Kita merampok berjamaah bos. Tobatnya juga apa? Berjamaah. 11 rampok ini datang sowan ke Syekh Bishr al-Hafi, kemudian bertobat kepada Allah. Berkaya apa? Mek-mek aneh waliullah, alhamdulillah. Sampai sentuhannya pun Allah memberikan keberkahan, alhamdulillah. Lah mudah-mudahan malam hari ini kita yang menghormati para wali-waliullah, kita membaca maulid, kita mengatakan halnya Habib Ja'far, kita mendapatkan karomah sir asrar wal anwar dari yang kita hormati malam hari ini. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Mari kita ajak tawassul bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika walaiduna bijanabika wa muta'awiduna bijalalika wa mustashfi'una bi anbiya'ika khususan nabiyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi auliyaika wa salihi ibadika khususan sahibil haul al habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid al kaf antaqdiya ya Allah, antaqdiya ya Allah, antaqdiya ya Allah jami'a hajatina min umuri din wad dunya wal akhirah. Monggo minta hajatnya kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah rasulullah, la ilaha illallah. Ibadallah rijalallah ghithuna aunana lillah hasanahdha bifadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Waya aqtab, waya anjab, waya awdad, waya abdal, wa antum ya ulil albab, ta'ala wa ansuru lillah. Sa'alnakum, sa'alnakum, walis zulfa kasadnakum, fashaddu asmakum lillah. Bi rabbi qad tawallakum wa aulakum wa a'takum wa fil aqwani wa lakum maghithuna li ajlillah. Bi rabbi qad tawallakum wa aulakum wa a'takum wa fil aqwani wa lakum maghithuna li ajlillah. Fasallu asyafakum ya kaum wa hayyaw wa ansurun al yaum fa hasya ya atarikum nauman irrajilakum billah. Faya Rabbi bisadati tahakkak li isyarati asa ta'ti bisyarati wa yasfu waktuna lillah. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه لا إله إلا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الحلق عند الله. Demikian yang bisa saya aturkan dalam malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan majelis jati semua negara semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 3 tahun sudah demikian hebatnya, insyaallah ke depan semakin hebat, semakin hebat, semakin hebat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jazakumullah khair katsir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.